Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjuk kepada anda semua, ini adalah sebuah gearbox Nissan Sylphy. Isu yang selalu berlaku pada Nissan Sylphy ini adalah bunyi humming, bunyi rotor berdengung wong. Okey, saya minta tolong Encik Rosli kita atau Sipu Rosli kita terangkan kenapa masalah berdengung ni berlaku pada Nissan Sylphy kita. Okey, right. Okey, Nissan Sylphy dia ada satu gear yang direct dengan input shaft dan pergi untuk pusingkan pump gear lah. Dekat situ dia ada satu bearing lah. Ni bearing dulu kat sini. Bearing ni yang selalu pecah. Jadi okay. Kalau Nissan Sylphy ni, kalau bearing dia pecah, dia akan jadi shaft ni, dia akan jadi macam ni eh. Dia akan jadi ni. Bila jadi macam tu, masa dia tengah drive gear ni, dia macam tu. Itu dalam keadaan yang tak tepat dah. Tidak tepat. Lepas tu dia akan rosakkan gigi-gigi ni. Dan juga ni bearing dia ni. Bearing ni dah tercabut ni. Dia makan housing. Housing pun kena tukar. Jadi kalau Nissan Sylphy ni dengar ada bunyi macam humming, cepat-cepat buat, kita tukar bearing ni sebelum dia merosakkan housing dan juga gigi dia. Kos dia akan jadi tinggi lah kalau rosak ni. Kalau dengar bunyi humming, kita cepat buat. Banyak kes lah jadi. Sebab bearing ni mungkin sebab kecil sangat ke apa, tak tahulah. Tapi masalah daripada bearing ni. Okay, kat sini saya nak terang kepada anda, yang siapa yang menggunakan CVT transmission, selepas ni siapa ada bunyi humming, berdengung, cepat-cepat ambil tindakan, pergi ke workshop, cek bahagian mana yang datangnya bunyi humming tu. Okey, untuk anda di luar sana, siapa yang ada masalah pada transmission, boleh pergi ke pakargearbox.com dan boleh sharekan video ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.